Tuan harus segera membuat surat. Tanda pengakuan negeri Tuan atas kekuasaan Baginda Kublai Khan. Dan sesuai perjanjian, semua kekayaan Kediri menjadi hak jajahan kami. Tuan tidak usah khawatir. Kami akan melakukan semua persyaratan Tuan. Dan hasil-hasil jarahan Tuan bisa Tuan ambil semua. Walaupun sebagai negeri yang baru membangun, kami memang membutuhkan hasil jarahan itu untuk pertanian dan perniagaan. Bagaimana pendapatmu, Sipi? Mestinya semua jarahan itu milik kita, karena pasukan Majapahit hanya bergerak di belakang. Tapi kalau Panglima mau berbaik hati, memberikan sebagian kepada mereka, terserah. Itu hak Panglima untuk memutuskannya. Kalau begitu, Tuan akan kami beri sepertiga bagian dari hak jarahan. Terima kasih. Bagaimana dengan surat tanda taklukan? Apa Tuan akan menulisnya sekarang? Apakah pantas surat taklukan dibuat di negeri lain? Maksud Tuan? Kami akan membuat sedikit keramaian di Majapahit untuk menyambut Tuan-Tuan. Setelah itu, baru kami akan menulis surat taklukan kepada Sri Kublai Khan. Untuk itu lebih baik saya pulang ke Majapahit untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Tuan-Tuan. Boleh. Mungkin kami masih beberapa hari di sini untuk mengurus pengakuan sambil istirahat. Maaf, Gusti. Kami berniat membawa Gusti banyak kapuk ke Gunung Penampihan. Hanya Ibunda Sakawuni yang mampu mengobati luka akibat pukulan tapak visa. Sebetulnya luka yang hamba derita ini tidak begitu parah, Gusti. Mungkin semua ini sudah kena dewata. Mempertemukan hamba dengan wanita yang hamba cintai. Tapi selama ini hamba lupakan. Ibu Sakawuni yang pernah paman ceritakan. Iya. Dia wanita satu-satunya yang hamba cintai. Mudah-mudahan hamba masih bisa menebus semua kesalahan di masa lalu. Mungkin ini pemberian dewata atas dharma paman selama ini. Hamba mohon pamit, Gusti. Hati-hati. Panglima mengizinkan Tuan Wijaya meninggalkan tempat ini. Mereka akan mempersiapkan peralatan untuk menyambut kita. Di sana dia akan membuat surat pernyataan takluk untuk Baginda Kublai Khan. Apa tidak membahayakan? Jenderal Kosing pikir mereka akan berani melawan kita. Dan lagi, saya ikutkan 200 bala tentara untuk mengawal. Saya yakin mereka akan mampu menangani tentara Jawa itu. Kita sama-sama belum mengenal watak bangsa ini. Apa yang ditakutkan dari sekelompok orang yang hanya pandai menyembah dan tampak selalu patuh? Siapa tahu mereka berfalsafah angin yang bisa menyejukkan, tapi tanpa terduga mereka bisa berubah menjadi taufan yang sangat mengerikan.
Falsafah angin hanya milik penghuni gurun dan padang rumput. Itu adalah kita. Angin ada di mana-mana, Panglima. Kita harus ingat bahwa Raja Tumapan yang berani menentang Baginda Kaisar adalah juga seorang penakluk. Mereka berhasil mengalahkan negeri Bali, Madura, Bakulapura, Sunda dan Suarnabhumi yang selama ini selalu minta perlindungan Baginda. Kita hancurkan siapapun yang berani melawan kita. Apakah terhormat membokong mereka seperti Aswatama membokong keluarga Pendawa ketika mereka beristirahat? Bagaimanapun juga, sikap mereka kepada kita tetap bermusuhan. Mereka masih mencurigai kita. Buktinya, sejak penyerbuan sampai sekarang ini, mereka masih tetap menguasai kita dengan menyertakan pasukan mereka yang sangat pilihan dengan dalih untuk melindungi kita. Betul, Gusti. Kalau kita lihat betapa cermatnya perwira Yungfo mengamati kekuatan kita. Tapi kita tidak akan mengadakan perang secara terbuka. Harus ada sebab. Yaitu sebab yang kita rekayasa. Ternyata negeri Jawa tidak sehebat yang saya dengar. Hanya dalam waktu setengah hari bisa dihancurkan. Mungkin Kediri sedang bernasib buruk. Padahal mereka memerlukan waktu 6 minggu untuk bisa merebut Singosari atau Tumapel. Perang hanya ditentukan oleh siasat. Siapa yang siasatnya lebih unggul, dia akan menang. Nasib menolong orang hanya sekali, tapi siasat menolong kita beribu-ribu kali. Benar. Kemenangan Tumapel menaklukkan Bali sampai Suarnabhumi adalah karena siasat perang yang sangat luar biasa. Tumapel pernah mengalahkan Suarnabhumi? Hampir seluruh Jawa Dwipa takluk kepada Tumapel. Juga karena siasat, bukan karena nasib. Kalau Gusti sudah siap, kami akan memulai. Mereka sudah mulai terpancing. Kamu mulai saja. Rapodang dan Gajah Biru sedang menempatkan pasukannya. Baik, Gusti. Kamu berani bermain serong di belakangku ya? Enak-enakan juga dengan orang lain, sementara aku mengurus anak. Hei, kurang ajar kamu. Siapa kamu? Beraninya kamu. Ganggu kesenanganku. Kamu yang mengganggu istriku. Apa kamu bilang? Iya. Iya. Ah!
Untuk menyerang Canggu, kita tidak perlu mengerahkan pasukan sepenuhnya, Gusti. Cukup beberapa ratus. Dan mereka akan mengatur rakyat biasa yang dengan sukarela akan membantu kita. Sekarang masalah Kediri. Tolong yakinkan pada saya, bagaimana pasukan kita bisa menang melawan pasukan Kitai Nagari yang kuat dan tangguh. Saya percaya dengan serangan dadakan, Gusti. Kemenangan kita kemarin sebagian besar karena serangan dadakan dari seluruh penjuru itu. Kekuatan kita cukup besar karena kita bergabung dengan pasukan Kitai Nagari. Tapi ingat, Raden, kekuatan pasukan Prabu Jaya Katuang saat itu hanya kurang lebih 100.000 prajurit. Sedangkan pasukan Kitai Nagari 2.000 orang. Ditambah dengan 5.000 orang pasukan kita. Ada apa? Raden Lumbusora, Empu Nambi dan semua priagung ingin menghadap. Saya yakin bahwa mereka sudah menyelesaikan pasukan Yung Fo dengan baik. Kenapa, Bu? Air dalam bokor ini menjadi coklat. Kenapa? Kembang tunjung biru tidak mampu menyedot racun itu. Biasanya air akan menjadi kehijau-hijauan. Bu. Lihat. Putih matanya sudah berwarna kuning. Artinya, racun tapak wisa itu sudah menyerang jantungnya. Selamatkan ayah, Bu. Selamatkan dia. Ibu tidak mampu, nak. Ibu bisa menyembuhkan Kakang Mandano. Ibu juga bisa menyembuhkan saya. Ya. Kakang banyak kapuk. Terkena pukulan tepat di jantungnya. Tapi dia benar-benar luar biasa. Mampu bertahan sampai beberapa hari. Ayah. Saya akan meneruskan pengabdian ayah pada Gusti Sanggrama Wijaya. Saya akan terus mengabdi pada negeri Majapahit. Kita akan menyerang dari 3 jurusan. Timur, selatan, dan utara. Kenapa tidak kita kepung dari segala penjuru saja, Kakang? Kita biarkan pintu gerbang barat kedaton ini bebas. Agar ketika pasukan Kitai Nagari sedikit saja merasa terdesak, panglima mereka akan berpikir untuk lari menuju kapal. Apa itu tidak berbahaya, Paman? Kita akan memberi mereka kesempatan untuk mempersiapkan siasat baru untuk mengadakan pembalasan. Mereka pasti menuju ke Canggu, di mana sebagian kecil kapal mereka dilabuhkan. Tapi sebelum berada di sana, kapal itu sudah kita bakar. Itu tugas Gajah Biru untuk memimpin seluruh pemuda sukarela dengan panah api dan pelontar bola api menangani Canggu. Rencana yang baik, memiliki 5-10 langkah kemungkinan. Menurut perhitungan saya, mereka pasti akan berpikir meninggalkan Jawa. Begitu kita hancurkan mereka di Kediri dan di Canggu. Maaf, Gusti. Apa mungkin mereka rela dipermalukan? Siapapun tidak akan mau. Tapi,
Mereka pasti memiliki perhitungan untung dan rugi. Saat ini, mereka sudah membawa banyak sekali harta kekayaan ke Datun Kediri. Juga, tawanan yang akan mereka jadikan budak. Di samping itu, mereka sudah merasa mengalahkan sebuah negeri yang pernah mengalahkan Singosari, yang pernah menghina kebesaran Sri Gubilaikan. Jadi, untuk apa mengorbankan pasukan lebih banyak lagi untuk menyerang Majapahit? Ini sebuah rencana yang paling sempurna. Tapi, semua itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak memiliki tekad dan kemauan yang keras, bebas dari kekuasaan negeri lain. Maaf, Kisanak. Kalian mau kemana? Kami mau ke Majapahit, Den. Kabarnya, Gusti Sanggramawijaya mau perang melawan pasukan dari Kitanagari. Lalu kalian mau apa? Kami mau membantu, Den. Sebab, kata kilurah kami, kalau kami membantu, maka nanti kami boleh menjadi penduduk duku Majapahit. Oh, maaf. Kalau boleh tahu, Raden ini siapa? Apa mau ikut berperang juga? Kami warga Majapahit. Oh, jadi jalannya betul yang itu, Den? Betul. Mari, kami jalan dulu. Mari. Mari. Berapa lama lagi kita berada di negeri ini, Panglima? Terus terang, saya masih memikirkan sikap Tuan Wijaya. Jangan terlalu banyak berpikir, Sipi. Yung Fo pasti segera mengirimkan utusan kemari kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi sudah lebih dari 15 hari. Mereka belum ada beritanya. Mungkin mereka akan menyukui kita dengan putri-putri istananya. Saya dengar kebiasaan negeri di Jawa suka memberikan hadiah putri kalau kita berjasa kepada mereka. Kita tunggu 2 hari lagi. Kalau masih belum juga ada berita, kita kirim utusan ke sana. Kamu menggantikan tugas banyak kapu, Kamandano. Tapi yang harus kamu perhatikan, kita tidak melakukan perang terbuka. Saya mengerti, Gusti. Saya dan Kakang Kamandano bisa menusuk ke dalam pertahanan mereka. Kemudian kabur. Yang penting bukan perang terbuka. Ayahanda Wiraraja menginginkan korban dari pihak kita sekecil mungkin. Padahal jumlah pasukan kita jauh lebih banyak. Betul. Tapi sebagian besar ditempatkan di garis belakang. Mereka akan menjadi wakul buaya mangap ketika pasukan Tartar mengejar penyerang-penyerang kita. Mungkin serangan pertama akan bisa memancing mereka keluar, Gusti. Tetapi yang berikutnya, saya kurang yakin akan berhasil, Gusti. Mereka pasti tidak mau membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Tepat. Kita akan terus mengganggu mereka dengan pasukan gerak cepat yang menggunakan panah. Kita akan menyerang mereka dari 3 penjuru secara serentak. Kemudian lari. Dengan serangan bertubi-tubi, saya yakin mereka akan bingung. Kita hanya berperang malam hari. Seluruh pasukan penyerang harus selalu sudah kembali ke tempat ini sebelum fajar kalau serangan malam pertama gagal. Tapi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan mereka dalam 1 malam saja. Rencana ini supaya dijelaskan kepada seluruh pasukan yang ada. Baik, Gusti. Minta sedekahnya, Tuan. Beras kami sudah habis dirampas. Sudah 2 hari kami tidak makan. Kalau sampai nanti malam, Yung Fo belum mengirim berita, besok pagi kita langsung ke Canggu. Saya cemas terjadi apa-apa dengan mereka. Jenderal Kaosing pasti akan menyalahkan kecerobohan kita. Mudah-mudahan, apa yang Jenderal takutkan, tidak pernah terjadi. Mereka mendirikan perkemahan di halaman kedaton timur dan utara, juga di alun-alun. Satu-satunya jalan. Kita harus menembus pintu rahasia. Terus terang,
saya buta tentang kedaton Kediri. Sebenarnya semua kedaton itu susunannya sama. Entah itu Trah, Jenggala, atau Kediri. Biasanya, pintu rahasia itu dari Kaputren tembus ke dalam Prabu. Jadi di sini atau di sini? Sekarang, sebelah mana lubang tembusnya ini? Maaf, Gusti. Tidak terlalu jauh dari sini, ada candi larangan. Barangkali itulah terowongan tembusnya. Siapkan pasukan lewat tengah hari, sebelum gelap. Pasukan tidak boleh mendekati benteng. Lawi. Sendika, Gusti. Selidiki candi larangan. Baik, Gusti. Paman, ikut saya. Baik, Gusti. Paman Sora, segera kirimkan Caraka ke Majapahit. Perintahkan pada Gajah Biru untuk langsung menyerang sisa pasukan kita nagari di Canggu. Begitu mereka sampai, bakar habis kapal mereka. Baik, Gusti. Kalau saya tidak keliru, di dalam sana, Den. Tapi saya tidak berani ikut. Takut kualat, Den. Baik. Aki lebih baik tunggu di sini. Gusti, biar kami berdua yang masuk ke dalam. Ya, hati-hati. Kelihatannya tempat ini tidak dihuni. Itu bangunan Kaputren atau dalam Prabu, Kakang? Saya yakin dalam Prabu. Bagaimana sekarang, Kakang? Kita segera laporkan. Kalau masalah kedaton, Gusti Sanggrama Wijaya dan Gusti Wiraraja pasti tahu. Ada apa, Dinda? Boleh saya tidur di sini, Yunda? Tentu. Apa? Saya melihat bulan keemasan di langit. Tertutup-tutup awan tipis yang berlari-lari. Sehingga rembulan seperti berenang, timbul tenggelam di dalam mega. Lalu? Terbebas dari kemelut awan gemawan. Kemudian meluncur dan tepat di atas kepala Kanda Wijaya. Bulan itu diam
Kanda Wijaya mengenakan pakaian perang yang gagah sekali. Seluruh tubuhnya tersiram cahaya emas dari rembulan itu. Mimpi Dinda bukan mimpi biasa. Itu pertanda kemuliaan akan terlimpah di pangkuan Kanda Sanggrama Wijaya. Rembulan biasanya pertanda kekuasaan, apalagi rembulan emas. Apakah Kanda Sanggrama Wijaya akan menjadi raja? Terah Kediri sudah runtuh, maka Terah Jenggala akan kembali berkuasa. Itu sudah suratan Dewata. Bagaimana kalau kami memata-matai Kedaton dulu, Gusti? Kalian harus tetap mematuhi aba-aba. Tidak melakukan serangan sebelum genderang ditabuh. Kami hanya mengintai. Secepatnya kami akan kembali. Hati-hati, Kamandano. Semuanya masuk. Cepat! Dekati perkemahan mereka sampai batas anak panah, bisa menembus jantung mereka. Baik, Gusti. Ayo. Nami, siapkan tetabuhan. Baik, Gusti. Cepat. Cepat. Ayo cepat. Kamu merasakan sesuatu? Iya. Thank you.
Cari tahu, prajurit mana yang menyerang? Siap, Jenderal. Kemungkinan sisa-sisa pasukan Kediri. Jangan pakai kira-kira. Cepat cari tahu. Baik, Jenderal. Siapkan panah sandi. Panah sandi. Mereka mengepung dari setiap penjuru panglima. Perintahkan seluruh prajurit untuk menutup kuping supaya tidak terpengaruh oleh suara bunyi-bunyian. Sulit, panglima. Sekarang sudah sangat kacau. Kelihatannya serangan ini tidak main-main. Ini sudah sangat berbahaya. Paling tidak sudah 200 orang lebih prajurit dari perkemahan ini yang jadi korban. Saya belum mendapat berita. Apakah prajurit yang berada di dalam istana juga diserang? Mereka semua habis, Jenderal. Entah dari mana masuknya, pasukan panah dan pedang musuh tiba-tiba berada dalam istana menyerang dengan ganas. Dipimpin oleh orang-orangnya Wijaya. Sudah saya duga. Saya berhasil meringkus pendekar yang membawa pedang milik adik seperguruan Jenderal. Hah? Mana? Kamu bunuh? Hanya saya lumpuhkan dengan jarum beracun, Jenderal. Sebentar lagi dia bisa sadar.